Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat menyaksikan Music Music 29 hari ini 1 November. Episod kita yang ke-32. Seperti biasa, kita akan bersiaran selama 1 jam. Yeah. Dan yang istimewanya, selain tetamu kita pada minggu ini, kita juga akan mengumumkan 30 buah lagu yang layak ke separuh akhir Music Music 29. Ya, bulan November ni akan bermula separuh akhir. Ada 3 minggu, 30 buah lagu. Lagu mana yang akan layak? Adakah lagu tersebut lagu kegemaran anda? Lagu yang pernah anda undi? Semuanya akan terjawab. Dan kalau anda nak tahu apakah jawapannya, sebenarnya semalam dah ada cerita tentang sidang separuh media, akhir. Cerita ataupun sidang media separuh akhir untuk Music Music 29. Jadi apa kata kita saksikan apa yang berlaku di sekitar majlis semalam. Saksikan. 30 buah lagu yang layak diberikan separuh akhir. Nyanyian oleh Alif Sata. Ini penyanyian bakal diadakan pada Januari 2015. Usia muzik-muzik pun dah 29 tahun. Apa kelainan yang ingin ditampilkan membezakan daripada tahun-tahun yang lepas? Tahun ni kami di produksi muzik-muzik 29, kami menerima lebih kurang 360 lagu. Kesemua 360 lagu ni kami hantar dulu ke panel untuk pre-judging. Lagu-lagu yang lepas akan dicalonkan ke carta muzik-muzik. Tahun ini ada nampak banyak kelainan. Ada muka-muka yang lain. Kalau 2-3 tahun kebelakangan kita nampak muka-muka yang sama monopoli carta, tapi tahun ni kita ada legend-legend dalam industri macam Awi, Era, Dato' Atan kembali menguasai carta kita. 30 lagu yang telah terpilih untuk separuh akhir Music Music, mungkin ada kesukaran untuk memilih lagu-lagu. 30 lagu yang diumumkan pada PC semifinal hari ini sebenarnya adalah lagu-lagu yang terbaik dan mereka ada tempat mereka di carta Music Music setiap minggu berdasarkan pilihan undian penonton. Kita dapat lihat perbezaan antara semifinal yang ini berbanding semifinal yang dulu. Kembalinya Dayang Nur Faizah, Amy Search, Joe Flizzo, ini secara tak langsung dapat memberi kelainan kepada semifinal untuk kali ini. Inilah sekitar pelancaran album terbaru kumpulan Faris yang bertajuk Aku Zikirkan Nama. Album terbaru ini yang dibawa edaran Intim Record ni adalah sebuah album fikir. Dia ada tazkirah daripada Ustaz Don dan Ustaz Rodi, ada doa, ada lagu. Kita membayangkan semasa pembikinan album ini, bagaimana persembahan kita di pentas nanti. Kita bermula dengan macam mana untungnya kita menjadi hamba Allah. Kami harapkan orang di sana dengar album ini dapat rasa apa yang kami rasa. Ya Latifu Ya, Ya Latifu Ya Latif. Dapatkan Aku Zikirkan Namamu. Noh tidak mau terikat pada kumpulan Hujan saja, tetapi mau terus berkarya dengan penampilan solo pula. Kelahiran album solo bertajuk Angin Kencang Noh membuktikan bahawa beliau tidak kisah jika bermula daripada bawah semula. Jom kita saksikan sekitar pelancaran album solo Noh Salim. Derita ini kenyataan yang membunuhku. Kali ini tampil dengan album solo tetapi dengan genre muzik yang berlainan, bertukar selera nampaknya. Apa yang Noh cuba sampaikan untuk album Angin Kencang ni? Kalau nak tengok lagu ballad sebelum saya dengan Hujan, tak lari sangat pun, tapi macam yang ni melampau pula dia punya ballad. Saya rasa faktor producer. Sekali ini saya berkolaborasi dengan producer daripada Indonesia, sahabat-sahabat saya daripada band Sore. Lahirlah 6 buah lagu ni. Yang istimewanya album ni? Biasa saya buat lagu, saya akan buat lirik. So for this one, saya sit down and saya bagi kepercayaan pada Adi Palo buat lagu, vocalist Sore. To have somebody yang you look up to writing on your songs and arrange lagu you tulis, sesuatu yang saya impikan. Saya sangat menghargai. Saya rasa patut share benda ni dengan semua. Bila kita nampak Noh, kita akan teringat Hujan. Kemana hilangnya Hujan? Adakah sudah tidak sehaluan ataupun masih mengumpul material untuk akan datang? Semua ahli Hujan adalah musician. Semua ada jalan masing-masing. Mereka berkolaborasi dengan ramai orang. Masing-masing ada hal sendiri. Saya dengan ni. Saya rasa benda yang biasa untuk ahli Hujan main dengan benda sendiri. Tapi
masih berkomunikasi juga, masih berjumpa. Next year kita akan melakukan ulang tahun 10 tahun bersama Hujan. So menulis lirik Omar K dan Hazama, lagu Malaikat nyanyian oleh Hazama dan Penipu Lara, nyanyian oleh Syahir, lagu Dia Yang Kau Pilih ciptaan sepenuhnya oleh Syamril Saleh. Jika itu yang telah pun tertulis. Pencipta lagu Najwa Latif, penulis lirik Ika Latif, lagu Hilang nyanyian oleh Najwa Latif. Dari cintamu, dari hidupku, dari segala-galanya. Nyanyian oleh Mojo, lagu Roman Cinta, ciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim. Aku yang paling ku dapat. Si Putih, Si Merah, nyanyian Black dan RJ, ciptaan sepenuhnya oleh Ajay. Nyanyian oleh Alif Sata, lagu Akhiri Penantianku, ciptaan sepenuhnya oleh Zimi. Biar ketahuanmu di sini ku mari. Pencipta lagu Omar K dan Oni Mo, penulis lirik Omar K, lagu Dunia dan Syurga, nyanyian oleh Akim. Dunia dan syurga. Nyanyian dan ciptaan sepenuhnya oleh Sheila Amza, lagu Masih Aku Cinta. Walaupun aku tidak bersama. Ciptaan sepenuhnya oleh Tomo, lagu Cinta Tak Pergi. Nyanyian oleh Tomo bergandingan dengan Yana Samsudin. Lelah Stacy, pencipta lagu Omar K dan Mike Chan, penulis lirik Stacy. Jadi gila lah lah. Bersama kami dalam Music Music 29 dan itulah tadi 10 buah lagu yang berjaya ke peringkat separuh akhir Music Music 29. Tahniah kami ucapkan. Okey, kami nak ucapkan selamat datang kepada kumpulan Kembara. Abang S. Sahlan, Dato' M. Nasir dan juga Abang Ayah Ali, terima kasih banyak-banyak. Ini pioneer ni. Asalnya Kembara bertiga eh. Memang betul bertiga asalnya? Asal berlima. Berlima? Berlima. Kemudian bertiga. Oh, jadi bertiga. Kemudian berlima balik. Sekarang ni berlima baliklah. Dua sekarang tengah sibuk. Tapi sekarang ni kumpulan Kembara datang ke mari kerana mempromosikan sesuatu, iaitu konsert Hati Emas Kembara. Yeah! Yang dah lama pun kita sebenarnya nanti-nantikan kan. Sebab kita orang nervous ni sebenarnya. Sebenarnya tapi kalau ni mengikut pengamatan, cewah, pembacaan saya lah selama 28 tahun sudah orang kata apa tu, tidak mengeluarkan apa-apa album ataupun mengadakan konsert. Ya, betul tu? Ya, betul. Atuk, Atuk ya. Boleh? Betul, betul. Sopan je, Syah. Setelah tahun 86, yes, 86 kami pun pergi mengalir ke jalan kami sendiri. Dan kita tak buat persembahan. Melainkan saya jadi penyanyi solo lah lepas tu. Dan Ali dengan kumpulan Pelangi dia. Kami tak buat sebagai Kembara, kami tak. Ini tak ada apa-apa persembahan. Tidak aktif lah. Tidak, ya. Kami rasa sudah habis itu. Oh, okey. Era tu sudah habis. Okey, sekarang ni Kembara datang balik dengan konsert lagi. Macam mana boleh terfikir tu? Ya, kita terfikir kerana kita terfikir. Terfikir kerana terfikir. Okey. Ya, pertama seorang promotor daripada Singapura begitu gairah mengajak kami buat konsert di Singapura. Dan kami buat di Singapura. Tahun lepas. Tahun lepas. 33 13. Dan agak 2 tahun.
33 tahun lepas. Okey. Jadi kami buat kita rasa macam oh menjadi. Menjadi hebat dan jadi kita rasa mengapa tidak kita buat di Kuala Lumpur. Itu yang akan berlaku pada 21 dan juga 23 nanti. InsyaAllah. 21, 22, 23. Kita banyak lagi kita nak tanya mengenai konsep yang bakal diadakan di Istana Buaya. Tapi sebelum itu, apa kata... Istana mana? Istana Budaya. Ingat Istana Buaya tadi. Dengar Istana Buaya. Tahun ni memang saya tahu. Ini memang saya kena. Dahsyat daripada AG. Kemain. Tak ada datuk pun dengan Istana Buaya. Okey, Istana Budaya. Tak apa, apa kata kita saksikan playback yang kami sediakan untuk anda mengenai lagu lama versus lagu baru. Saksikan. Terima kasih kepada anda bersama dengan kami untuk Music Music 29. Kalau sebelum ni saya terserempak selalu dengan artis, dengan komposer, pengubah lagu, pengubah lirik. Tapi kali ini saya jemput istimewa. Hari ini kita bersama dengan orang-orang hebat dalam industri muzik tempatan dan juga antarabangsa. Di sebelah kiri saya, paling rapat, saudara Poji selaku A&R in Digital. Senyap Berhad. Saya tahu A&R tu apa, tapi takkanlah nak explain kan? Biar brother Poji kita bagi tahu A&R tu apa. Sebagai perantaraan untuk lagu dan artis. Lagu kita cari lagu untuk kepada artis siapa yang sesuai untuk artis tu, antaranya dan pembangunan artis tu. Di sebelah kiri brother Poji kita, kita ada Datuk Anan. Assalamualaikum. Boleh panggil cikgu. Boleh, tak apa. Cikgu sebagai komposer yang cukup disegani dalam industri kita, begitu juga dengan Abang LY, pemenang anugerah juara lagu ke-28. Bahagia moderatorku dan juga anak muda yang mempunyai satu bakat yang amat besar. Dulu dia besar juga, sekarang dia kecil. Iaitu Aizat. Kita nak cerita tentang lagu lama versus lagu baru. Sebagai A&R, OG sendiri, pandangan anda, apa yang awak lihat lagu lama 15, 10 tahun lepas dengan lagu baru sekarang ni? Tak dinafikan lagu-lagu lama tu hebat. Hebat tu daripada segi melodi dan music arrangement dia. Sebab tu lagu-lagu lama tu orang kata dia sampai ke hari ni kita boleh dengar. Kebanyakan lagu-lagu baru tu, lagu baru banyak influence daripada barat, terlalu direct. Sedangkan dia tidak perlu yang nak disajikan kepada orang orang Melayu. Tapi bila dia terlalu barat sangat, orang kita kadang-kadang agak confused. Kalau kita pergi dekat karaoke pun, kalau ikut dia punya pilihan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak muda, banyak lagu-lagu lama. Apa pandangan-pandangan cikgu? Lagu-lagu lama ni, mereka dah grow up together dengan lagu tu. Dia orang masa kecil dulu sampai besar, jadi dia orang dah biasa dengar lagu tu. Jadi orang yang selalu pergi karaoke ni, dia orang tak mau try lagu baru. Okey, kita akan sambung selepas ini bersama dengan Abang LY dan juga Aizat. Jangan ke mana-mana. Okeylah Datuk, nak tahu sedikit sebanyak mengenai konsert yang bakal diadakan ni. Berapa buah lagu yang akan dipersembahkan? Lagu lebih 20 buah lagu. Okey. Kemudian diiring oleh kembara sendiri. Kembara ada kita bertiga dan artis kembara ada dua generasi sebenarnya. Satu generasi yang asal Ali, ada Sahlan, kemudian tambah pula dengan Zul. Dengan Ceman. Kita akan persembahkan lebih daripada 20 buah lagu. Lagu yang telah kami popularkan dulu dan beberapa lagu yang mungkin orang belum pernah dengar, tapi dalam peminat tegar kembara mungkin tahulah. Kemudian lagu persembahan tu adalah macam sebuah kembaraan. Putih kata journey, orang Melayu kata kemara. Jadi ia akan bermula dengan perjalanan tu, kemudian percintaan, kemudian muzik yang berunsur kerayatan, rock seni dan sebagainya. Ada tak apa-apa pembaharuan untuk memenuhi cita rasa? Untuk konsert ni lah khususnya. Dia kembara adalah kumpulan tahun 80-an. Jadi peminat ni banyak mungkin daripada situ. Generasi itu. Mungkin you sendiri ke, mungkin anda sendiri ke. Jadi kita utamakan
pemilihan tegar dulu. Ya, kalau kita boleh buat seakan 80-an lagi bagus. Jadi orang akan rasa kembalikan tu. Originality tu. Nostalgia tu. Tapi tidak, kerana kita tidak akan dapat buat muzik bunyi akan apa ni sama seperti 80-an. Dan kita akan buat pembaruan. Dia akan mengikut bunyi, pattern dia sekarang akan, lah. Dia akan bunyi baru. Tapi dengan keadaan kita sekarang dan kita ya umur kita dah sampai sini. Matang. Belum tua lagi. Matang. Itu saya dalam hati nak tanya tapi kejap lagilah. Belum tua lagi. Masih bertenaga. Bertambah handsome. Alhamdulillah. Tak ada. Syah cakap pasal Dato. Dan anda pun dibesarkan dengan lagu-lagu kami. Betul. Yang masa menonton di U, di mana-mana kolej, pengajian tinggi. Okey, kejap lagi saya nak tanya ni, nak kupas rahsia. Masa awal kembara wujud, berapa usia abang-abang kita ni dan sekarang berapa usianya pula? Cuma kita nak berehat buat seketika dalam Music 29. Jangan ke mana-mana. Cita lagu, Odi Mok dan Omar K. Penulis lirik, Zizan Razak dan Khalif. Lagu Infinity Cinta, nyanyian oleh Zizan dan kakak. Ketawaku. Ciptaan sepenuhnya oleh Patrick Anahoda. Lagu Kau Pergi Jua, nyanyian oleh I.M. Nita, bergandingan dengan Najwa Latif. Hanya hatimu bisa menentukan masa kita. Percayalah, Indah Ruhaila. Komposer Aiman, lirik Muhammad Atlas. Sejauh mana dirimu, ku ingin kau tahu. Ciptaan sepenuhnya oleh Amir Jahari. Lagu Aku Juga Manusia, nyanyian oleh Amir Jahari. Dia, hati ini akan ku jaga, kerana ku hanya manusia biasa. Nyanyian oleh Encik Mimpi. Lagu Rindukanlah, ciptaan sepenuhnya oleh Rum Hadi. Hari-harimu, sayangku, ku adalah milikmu. Gadis Jolobu, nyanyian oleh Datuk Hatan dan Waris. Pencipta lagu, DJ Fast. Penulis lirik, Waris dan Datuk Hatan. Tak tahu, tanya dulu, jangan kau mana-mana. Pencipta lagu, Eji Koko dan Fin Jamal. Penulis lirik, Fin Jamal. Lagu Arjuna Beta, nyanyian oleh Fin Jamal. Selama Tuhanmu ada, takkan engkau tercela. Di Pintu Syurga, nyanyian Dayang Nur Faiza. Pencipta lagu, Tam Spider. Penulis lirik, Iman Imran. Nyanyian dan ciptaan sepenuhnya oleh Encik Mimpi. Lagu Ayuh Tinggalkan Dia. Takkan ku biarkan kamu menderita tanpa rasa cinta. Pasti Sempurna, nyanyian oleh Crystal dan Ronnie Hyperact. Pencipta lagu Akhir Hyperact dan penulis lirik oleh Frozen. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Music 29. Itulah dia tadi, kita dah saksikan 20 buah lagu yang berjaya ke separuh akhir Music. Dan kita akan umumkan lagi 10 lagu, tapi anda kena tunggu sampailah habis rancangan. Memang betul. Sekarang masih lagi dengan kumpulan kembara, kumpulan yang matang abang, matang . Awalnya usia abang. Usia Datuk, usia abang Ya Ali berapa tahun masa tu? Awal 20-an lah. 20-an. Masuk 20. Masuk 20. Ingat spesifik kan? 21. Lebih kurang. Wow. Lebih kurang halal lah tu. Lebih kurang halal lah. Datuk? Lebih kurang halal sama. Saya tak ingat. Tak ingat . Macam dah lama sangat lah. Tak macam zaman merdeka. Abang Ali berapa umur? Pun tak ingat juga? Tak sampai 30. Tak sampai 30. Masa tu. Masa tu confident tak kembara akan meletup sampai sekarang ni? Ha, itulah rentetan soalan dia tadi sebenarnya. Pandai. Gaba. Kembang kan? Nak Ya Ali jawab. Pada awalnya,
Ya Ali banyak main club. Okay. Bila kata nak buat album, kembara, Ya Ali pun tak faham. Zaman tu mana ada kita fikir putih-putih punya perkataan ni semua kan. Kita bahasa fikir package senang faham. Okay. Jadi Datuk cakap kita nak buat tiga orang. Suara harmoni. Harmoni tahu lah. Sebab kita main club, setiap lagu apa yang kita nyanyi semua ada suara first, second, third. Jadi dia kata kita perlu cari seorang lagi yang boleh harmoni ataupun tidak boleh. Terpulanglah. Masa tu berdua je lah? Masa tu berdua dulu. Berdua. Belum kita, ada Esalan? Belum lagi. Okay. Dia belum beranak. Dia masa tu kan. jadi masa tu kita fikir-fikir hampir juga setahun kan baru dapat Esalan. Okay. Kita jadikan kembara tu. Sekali kita cantumkan, Datuk pun buat lagu yang sesuai. Kau dengar suara dia. Kita dulu engkau aku je bahasa kita. Okay. Kau dengar suara dia. Baru kau boleh fikir lagu dia. Aku punya suara sebu. Asli-asli boleh lah. Okay. Kan? Kalau untuk rock tak boleh. Jadi dia pun fikir. Jadi macam itulah. Macam lagu A. Ali kalau cipta. A. Ali buat, A. Ali nyanyi, Datuk ketawa kan. Salan pun nyanyi, semua kena ketawa. Okay. Tak sesuai dia nyanyi. Sesuai. Dia punya lagu dia nyanyi, kita ketawa kan. Kau tak sesuai, aku pun nyanyi kan. Jadi macam itu tau. Kat situlah gabungan tu berlaku. Gabungan tu berlaku. Jadi benda tu nampaknya gaya, bila kita dengar, cuba kita dulu faham, tak ada lagu cinta ke? Dia kata apa nak cinta-cinta. Kau kena faham dulu apa isi kata dia. Cinta kita ni sampai ke akhirat. Sampai sekarang. Berpuitis. Berpuitis. Tak apalah. Berpuitis. Cinta tu, kita banyak ketuhanan, rakyat, apa semua kan. Kepada mak bapak. Itu tu kira-kira cinta yang bukanlah cinta monyet. Maknanya kembara ni adalah satu kumpulan yang lain daripada hasil yang diberikan kepada penyanyi-penyanyi lain. Sebelum itulah. Ya, memang betul. Itulah kena datang 21, 22, 23 bulan November. Tiket-tiket boleh beli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis harga. Sekali lagi dekat Istana Budaya. Istana Budaya, bukan Istana Buaya. Okeylah, kita nak tanya ke Cik. Saya lah nak tanyakan. Kalau sebelum ni adalah juga nampak Datuk berlakon. Ya. Ya, jadi Datuk selain konsertnya ada ke tak apa-apa aktiviti yang Datuk nak buat? Maksud awak? Selain konsert ni, mana tu nak buat album ke, nak tulis buku ke, nak berlakon ke? Banyak benda saya buat. Saya berkebun. Ya. Yeah. Saya mesti orang tak percaya kan? Ya. Dah saya sebab saya ada saya kena ada kerja lain. Saya melukis. ya, saya nak buat filem. Saya nak. Saya nak buat banyak. Sebab saya ada terbaca satu artikel baru-baru ni yang mengatakan Datuk mungkin akan menghasilkan buku. Ya, insya-Allah saya akan menghasilkan buku. Buku kembara perjalanan Datuk M. Nasir bersama dengan Abang Esalan. Dengan semua orang. Okeylah, baiklah. Kita nak tanya lagi lah selain itu mungkin ada perancangan lagi ke filem-filem yang akan keluar ke apa ke. Tapi betul. Sebelum itu. Ya, ini ada sesuatu yang menarik sebab sekarang ni dekat sini adalah komposer-komposer yang sudah berpengalaman, berpuluh-puluh tahun pengalamannya mencipta dan juga menulis lirik lagu. Dan ada juga komposer-komposer baru dengan gaya dan juga cara mereka berkarya. Kita dah rangkumkan, kita dah campurkan mereka bersama-sama. Dah ada 4 orang kesemuanya. Untuk itu kita saksikan lagu lama versus lagu baru. Kita sambung lagi hari ini, memang menarik, lagu lama versus lagu baru. Kita nak tanya Aizat lah, wakil generasi baru. Tapi lagu Aizat pun ada unsur-unsur lagu-lagu macam Beatles pun ada juga. Pernah lah menghasilkan lagu-lagu lama sebagai mungkin panduan awak nak buat lagu, Aizat? Macam Cik cakap tadi lah, memang kebiasaan dengan grow up dengan kebiasaan dengan lagu-lagu lama. Tapi Aizat generasi baru, memang pun minat juga lagu-lagu lama eh? Itu lah, saya rasa mungkin memang kalau lagu yang power, dia akan tetap power lah, tak kira zaman. Kecil hati tak dengan pendengar-pendengar yang minat dengan lagu lama, yang mengabaikan lagu-lagu baru? Sebab lagu lama, kalau kita dengar bertahun-tahun, lama ni, boleh maintain. Bagi saya, macam orang yang buat lagu sedap sekarang pun diripa juga daripada orang lama yang buat lagu sedap. Tapi selaku A&R, sebagai orang tengah, artis minta lagu yang macam mana sebenarnya? Kadang-kadang artis ni dia minta lagu, dia nampak artis ni menjadi. Dia minta lagu macam artis ni. Sedangkan dia tak boleh. Okay. Kan? Vokal dia yang macam A, tapi dia tak boleh buat macam B. Pasal suka dengan mampu adalah satu benda yang berbeza. Cikgu memang melahirkan ramai sangat anak-anak buah yang menjadi artis-artis yang meletup-letup sekarang ni. Kekuatan artis-artis itu sendiri daripada skill penyanyi itu ataupun lagu yang dinyanyikan? Pencipta, dia ada melody maker. Yang konsep maker ada.
Kuasa Maker ni dia buat arrangement dah siap semua, lepas tu dia letak melodi, dia copy sana copy sini. Yang selalunya yang mendapatkan evergreen status ni adalah Melody Maker. Banyak sekarang ni Concept Maker. Arrangement pasal apa tau Concept Maker? Kerana equipment sekarang ni macam-macam, ada drum machine macam-macam. Pasang je drum machine ni, tu dah dapat idea. Itu yang boleh merosakkan sebenarnya kategori pencipta-pencipta sekarang. Originality tu tak ada lah sebenarnya. Okey, Abang LY, menghasilkan banyak lagu-lagu balada. Yang boleh dikatakan lagu lama versus lagu baru ni, lagu lama yang balada ni lah sebenarnya. Mungkinkah kerana budaya Melayu dekat dalam industri kita atau macam mana? Komposer ni, kita bukan penentu yang sebenar. Yang penentu itulah A&R Recording Company yang sebenar. Sebab apa? Mereka tahu apa yang nak. Sebab itulah yang kita panggil industri. Okay. Sekarang ni, dengan lagu-lagu anak-anak muda yang sekarang baru ni, itu pada saya kan, itu bukannya apa satu yang biasa tau, yang sebenarnya luar biasa. Sebab mereka sama juga macam kita, dia buat eksperimental. Bukan senang nak buat lagu sebenarnya, tapi lagu yang naik pun kadang-kadang ada kerana nasib. Okey, kita akan sambung lagi selepas ini. Air yang dihidang masih lagi panas, popiah pun ada lagi, jadi bolehlah kita menyambut selera. Silakan. Baik, banyak cerita-cerita menarik kami kongsikan bersama dengan anda. Dan Aizat sendiri adalah seorang penyanyi dan juga komposer. Bila Aizat berkarya, apa yang Aizat nak berikan untuk kepuasan Aizat ataupun untuk kepuasan peminat-peminat muzik? So dia ada artistic side of it, dia ada business side of it. So bila artistic punya side tu memang selalunya saya akan cenderung kat situ lah. Okay. Tapi when it comes to business, ada benda yang saya tak boleh buat. Ada tak lagu yang terhasil 10 tahun lepas? Simpan, 10 tahun sekarang baru lagu tu dinyanyikan dan meletup pula. Lagu Dayang Lepas Izzah, Di Pintu Syurga. Okey. Komposer dia, Tam Spider. Dia buat tahun 2003, dapat kat saya tahun 2005. Wow. So, sebagai seorang komposer, dia ingin lagu dia, siapa nak nyanyi. Sebab saya A&R, saya kata tunggu. Pada tahun 2013, yang ini 10 tahun selepas lagu tu dia tu, tiba-tiba saya dapat macam terdengar, macam terbayang suara Dayang ini. Suara Dayang. So, Tam buatkan lagu tu demo, by demo, dan kita input by lyricist dan setuju. Okay, Dayang nyanyi dan sampai ini alhamdulillah. Untuk Abang LY pula, saya difahamkan Bahagiamu Deritaku, penyanyi datang dulu baru lagu. Saya kalau buat lagu custom made, katalah IG nak lagu kan, saya akan kaji IG punya kan, range, kemudian highest note apa semua, you punya tone macam mana, barulah kita buat. Jadi Hafiz pun macam itu. Kalau macam cikgu sendiri macam mana, apa kata-kata tentang lagu-lagu dalam negara kita Malaysia sekarang lah, kita pandang sekarang. Lagu lama dah dinyanyikan, dah dikenang dan menjadi siulan. Lagu sekarang ni macam mana nak kita naikkan industri muzik Malaysia khususnya? Lagu ni kalau tak copy negara-negara jiran ke ataupun negara orang putih ke, dia boleh di tidak dipercayakan lah. Kalau melodi dia bagus, dia akan jalan. Ada orang kata dengar lagu tak kualiti tapi popular. Siapa nak jawab? Itu satu definisi yang sukar untuk diperkatakan bagus atau tidak. Daripada pihak komposer, lyricist, penyanyi dan sudah melakukan yang terbaik. Peminat yang menjurikan dia untuk suka atau tidak. Segala persoalan dari pun jawab, tapi banyak sangat soalan lah. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Seronok sebenarnya kita membincangkan tentang lagu lama versus lagu baru. Terima kasih Puji. Terima kasih Cikgu Nan. Terima kasih Abang LY dan juga terima kasih Aizat. Saya percaya diorang nantikan kembara buat konsert. Datuk jawab. Dia jawab je. Okey, kita masa kita nak buat album dulu lah. Dulu pada tahun berapa kita? 81? 81. Kita 81. Nak buat pembaruan sebenarnya. Okay. Nak buat pembaruan. Pada waktu tu muzik dipenuhi dengan muzik pop dan muzik rock. Ya, pop yang pop 80-an. Dia daripada 70-an. Pasal kita pun memang daripada 70-an. Masa 80-an. Uji Rashid, Helami. Muzik macam itu. So kita buat muzik ni muzik yang dipanggil muzik rakyatan, muzik folk, muzik folk. Kemudian kita gabungkan dengan muzik rock, muzik Melayu dan muzik art rock dan sebagainya. Punk apa semua. Semua ada. Semua ada. Tapi khususnya pada muzik folk lah.
Jadi muzik folk pada waktu itu tak ada. Tak ada. Orang tak buat, jarang buat orang-orang. Orang faham tak Datuk masa tu muzik tu? Entah orang faham, tapi kita rasa macam kalau nak kasi orang faham, kita fahamkan dengan muzik. Okay. Sebab kalau muzik tu bagus, muzik tu senang didengar, senang ditangkap. Mungkin mereka kemudian mereka akan cuba nak memahami apa yang kita nak sampaikan. Yeah. Jadi kita adalah kita buatlah muzik seperti Express Rakyat. Mungkin dulu tak pernah dengar apa ya. Yeah. Melodi yang sedemikian kan. Pelik kan masa tu. Hati emas apa semua kan. Jadi itu yang kita nak buat. Satu pembaruan dan kita berjaya. You know masa tu album paling tinggi dijual dalam 20,000. 20,000 ketika itu, zaman itu. 20,000. Wow. Semua orang kalau berjaya kebanyakan jual 20,000 album dan kaset-kaset. Lebih kuranglah. Kemudian bila tahun 85 baru ada yang jual 40,000, 50,000, kemudian ada yang jual 100,000. Okay. Tapi pada awal-awal 80-an kebanyakan jual 20,000 kerana banyak cerita rompak, terlampau banyak. Okey. Okey, masa tu ni Datuk dah cakap masa perbualan awalnya kembara tanya abang A. Ali. Lepas tu jumpa abang S. Alan. Bila dilamar tu? Bila dilamar tu saya sebenar pun pernah main dengan saudara. Ya, Alan pada waktu tu jambu. Saya pernah main club dengan Makyu. Makyu. Okey. Sekarang pun. Itu dulu lu sekarang. Dulu itu sekarang. Jadi pasal kita dua orang agak pecah sikit. Okay. Jadi kita taruh yang comel. Oh, yang comel. Elemen jualan tu kena ada. Tapi maksud saya tadi saya selalu kami bersama main club malam. Okey. Jadi Datuk pun datang tengok kami kan. Jadi sampai pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dia duduk di satu sudut. Dia mengilhamkan kami, corak dia macam mana, okey kata okey, orang malam lah masa tu kan. Tapi yang sebenarnya cerita-cerita tu memang tidak ada bagi saya. Oh. Tapi cara memang darah seni tu memang ada mengalir. Yep. Tapi bab kata Eji tadi macam mana nak memahami dari segi lagu-lagu yang kita persembahkan. Baru, lagu-lagu tu baru ketika itu kan? Okey, baru ataupun lagu tu cara folk dengan rakyat. Itu terletak pada pendengar-pendengar sanubari yang telus dalam hati. Those who love music dan siapa mengenali jiwa seni. Tapi sebenarnya kita tarik dengan kau. Kerana kau jambu. Masa tu peminat dah ada. Skop peminat dah ada dah kan? Boleh tumpang. Nyanyi kat sebuah kelab malam dan dia pakai serba putih, kot putih dan kasut tinggi yang putih juga. Kenapa tak datang macam tu hari ni? Ingat. Dia tahu dia tak cute lagi macam okey, kita nak berehat seketika sekarang ni. Ini masalah negara. 10 lagu lagi yang layak ke peringkat separuh akhir. Saksikan. Al-Haq Yang Satu, nyanyian oleh Datuk S.C. Mizal dan Mawi. Pencipta lagu, Jeff A to Z dan Sheikh Kalam. Menulis lirik, Jeff A to Z, Sheikh Kalam dan Mawi. Ciptaan sepenuhnya oleh Irma Fatima. Lagu Cinta Makrifat, nyanyian oleh Awi dan Era Fazira. Rentak Laguku, nyanyian oleh Bang Fizz dan Emerson. Ciptaan sepenuhnya oleh Sam Bang Fizz. Kepada mereka, cabar tanganku, mari kita bina bersama. Nyanyian oleh Alia, lagu Sesal Separuh Nyawa. Pencipta lagu, Alfi Tiga dan Aidil. Dan penulis lirik oleh Syah Syamsiri dan Alia. Ciptaan sepenuhnya oleh Yuna, lagu Lelaki, nyanyian oleh Yuna. Pencipta lagu, Ajay, penulis lirik Transformer Melayu, Farid Abdul Jalan, lagu Matahari, nyanyian oleh Hafiz. Semula cinta kami.
nyanyian oleh Hakim and the Magistrate. Lagu Mewangi, ciptaan sepenuhnya oleh Aiman. Ciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim. Lagu Tak Pernah Berjumpa, nyanyian oleh 14. Cipta lagu Sona Wan, penulis lirik Joe Flizzo. Lagu Apa Khabar, nyanyian oleh Joe Flizzo bergandingan mereka dengan Sona Wan. Depan kami sungguh cerah, lirik dan rap kami bak anugerah. Jodoh Berdua, nyanyian Hafiz Hamidun, pencipta lagu Azlan Abu Hassan, penulis lirik Hafiz Hamidun. Kembali dalam muzik-muzik dan terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan dan itu dari tadi kita dah saksikan 30 buah lagu yang akhirnya berjaya ke separuh akhir. Tahniah lagi sekali saya ucapkan dan terima kasih kepada anda yang mengundi. Betul, ada seminggu persiapan sebenarnya untuk mereka yang layak ke separuh akhir. Minggu depan kita akan bersiaran dari Johor Bahru, jom heboh. Lepas tu start dah separuh akhir kita yang pertama. Apapun kepada anda yang ingin datang ke konsert Hati Mas Kembara, boleh dapatkan tiketnya di www.tiket2u.biz. Aku dah cakap tiket bunyi Johor sangat, tiket. www.tiket2u.biz. Tak apa, saya tak kata apa-apa. Okey. Apa pun kemarin, sekali lagi terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Abang Aisalan, Datuk Aminasir, Abang Ayali. Abang Aisalan, apa kata-kata kepada peminat-peminat yang dah mengikuti Kembara sejak tahun 80-81 sampailah sekarang? Terima kasih kepada semua dan pendengar di luar sana dan yang ada sekeliling mana-mana. Diharap anda ingin terhibur dan untuk menghibur, datanglah ke Istana Budaya untuk mendengar kami perform pada 21, 22, 23. Datang jangan tak datang. Tiket boleh dapat di sana juga dengan segera. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Ayali? Semenjak promosi hebat ni, ramai yang minta permintaan kalau boleh Ayali jangan lari daripada tone original Kembara. Okey. InsyaAllah, saya dah cuba cari balik semula. Rasanya dah menanya kepada kawan-kawan, ada tak macam tone yang asal dalam album? Sebab apa? Kita dah banyak campur main sana, main sini. Kita sampai dah tertinggal, dah lupa. Jadi dapatkan balik. Kami usaha mencari semua kedai untuk mendapatkan satu gadget yang asal tu. Dah jumpa orang pakailah macam papan. Ayali macam Ayali pakai macam kereta tank kecil je kan. Tetapi bila dengar je hebat. Dia. Asalnya Kembara. Ini dia yang asal. InsyaAllah pada 21 nanti anda boleh dapat kat sana. Boleh asal dapat. Kembara tu. Ya, insyaAllah itulah yang saya mengharapkan. InsyaAllah. Tuntunlah, hanya dengar orang cakap tak payah. Tengok sendiri. Datang. InsyaAllah. Tapi kasut Kembara dah tak ada lagi kat Pertama Kompleks lah. Dah tak ada Kembara. Tapi kena buat sendiri lah. Kena buat sendiri lah. Wages tengah. Cuma nak tinggikan sendiri. Abang Salat pakai baju putih. Baju putih. Datuk, silakan Datuk. Apa yang ingin dikatakan? Saya untuk mendapatkan pengalaman nostalgia tu, datanglah. Kena datang. Okay, sekali lagi 21, 22, 23 November di Istana Budaya untuk konsert Hati Emas Kembara. Baiklah, selain itu ingin diingatkan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan separuh akhir muzik-muzik yang akan berlangsung pada 14 November, 21 November dan 28 November pada pukul 9 malam TV3. Untuk tiket, kita akan umumkan nanti macam mana nak dapatkan pas masuk percuma. Tapi teruskan menonton muzik-muzik kerana kita akan teruskan update anda dengan separuh akhir muzik-muzik 29. Baik, muzik-muzik 29 minggu ini melabuhkan tirai dengan sebuah lagu yang cukup popular, nyanyian Kembara. Dengarkan Hati Emas. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Mungkinkah kau miliki hati emas murni suci? Ingin ku menjadi sahabatmu dan akhir hayat nanti. Kembara, puas sudah ku mengerti. Perginya oh cahaya,
hati emas bukannya mudah. Mungkin selamanya takkan aku temui. Hey 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 hey.